tanpa Habib Harun. Empat penjaring terbanyak. Ivan Mahmud untuk saksikan aksi di antara Sri Pang dan juga Terengganu. Jadi Lim, mungkin daripada pasukan beliau sendiri dengan hanya ada dua perlawanan persahabatan kerana Iridon. Jadi, kawalan dipamerkan oleh Terengganu ketika ini Lim. Ya, kita untuk Iridon dari Adi Sakreson. Ini Tasinov. Samsambi Arif. Ridon. Dirakan untuk melakukan tolakan. Masih lagi dalam kawalan. Ridon. Ridon. Lepas untuk kawal ketika ini. Pas peluang untuk Terengganu. Adisak untuk Irakan. Ridon. Tolakan yang baik peluang. Rakim dalam kawasan penalti, peluang untuk Nur Rakim. Ridon cari ruang untuk melakukan tolakan. Ridon mudah untuk dan ke dalam untuk Sri Pahang. Sekali lagi kita lihat ini percubaan daripada Ridon. Beliau hendak membuat satu placing ke arah kiri Izam Tamizi. Tapi percubaan agak lemah. Idea dia. Fazilah. Jauh. Peluang Adisa. Dan bagaimana? Tidak dapat disempurnakan oleh Nur Hakim Hassan. Peluang yang terhit. Ridon cari Nur Hakim. Cahaya kembali dikawasan oleh Terengganu. Ridon dari rakan ketika ini buka untuk Omin Nazari. Kembali kepada Ridon. Lambungan yang baik, peluang ketika ini untuk Nurilo. Sekali lagi hantaran Ridon. Noh, orang kata no look. Ridon ya pun dah berjaya mendapatkan jaringan. Cukup baik Mid Nazari menewaskan Izam Tar. Ya, kita lihat hantaran daripada Ridon. Sebenarnya ini set pieces lagi berjaya membuahkan hasil. Dan dari Ridon untuk Adis Nisham Zamri. Untuk Ridon buka semula ke sebelah tepi untuk Adisak Kreson. Agak sukar. Ya. Mereka berada pada line yang sama. Akan mengalami sedikit kecederaan. Adif Zakaria. Ridon. Ridon. Untuk Nurilo Tukas. Ibn Ingreso. Jadi jatuhkan kedudukan terlebih dahulu. Sebenarnya untuk aksi di separuh masa kedua yang baru saja bermula untuk aksi yang dibelenggu kecederaan pada awal saingan. Peluang untuk minit permainan dan juga Syazad Faizef serta Muslim Ahmad antara tiga tonggak utama kesempatan utama yang kedua buat dirinya sama dengan Terengganu. Anu Ridon terus melakukan hantaran. Peluang untuk Terengganu. Nur Hakim mudah untuk menyegut tinggi lampai seperti Radia Azli. Balas menjadi tangkap oleh Radia Azli. Ridon untuk Nurilo Tukhtashinov yang tidak begitu banyak aksinya di separuh masa kedua berbanding dengan separuh masa pertama. Terengganu mereka sangat-sangat berdisiplin. Mereka berada di kedudukan yang mereka seharusnya ada. Ridon dan Omid Nazari. Omid Nazari malam ini. Hantaran dari lakan dari Aguero tidak kemas. Mudah dipintas oleh Ridon. Muslimuddin Atik. Lagi Ridon
banyak ruang yang dimiliki oleh Alif Zakaria. Doakan. Saya tentu David Rowley akan ataupun Nasri Pang akan bangkit untuk mendapatkan kemenangan, mempertahankan kekebalan mereka. Rakim untuk Ridon. Terus tolakan untuk Syami Zambri. Cari ruang ketika ini Syami Ridon. Lepas peluang. Jadi empat pertukaran pemain sudah pun dilakukan oleh Terengganu.